Halo, selamat sore guys. Saya Hartono dari HKK Radio. Hari ini kita proses 2 mobil Mercy di E300 dan E250 nih. Nah, ini sudah terpasang, sudah terinstal rapi pemasangan head unit Android plug and play untuk Mercy E250. Nah, ini seperti ini. Android ini dia bisa YouTube, Apple CarPlay, Waze, dan ada Play Store. Dan RAM-nya 8GB. Nah, pemasangannya rapi. Tidak ada memperpotong-potong semua kabelnya plug and play. Dan di mobil satu lagi untuk E300, ini juga pergantian head unit Android. Sama, ini RAM 8GB. Plug and play dan wireless Apple CarPlay. Dan di Mercy ini juga ada kita pergantian speaker ya, untuk speaker depan dan belakang, karena di mobil ini biasa dari banyakan ini speakernya yang standar itu sering rusak di bagian cornersnya, mungkin kemakan tahun kali ya. Nah, ini sebelakang kita udah dirapikan lagi, udah speaker kita udah terpasang rapi. Dan seperti orisinal, tidak ada pembobok-bobok dan potong-potong apapun. Ini di E300. Yuk kita lihat ke dalam. Kita bisa. Nah, ini Google Map-nya. Kita masuk application. Nah, ada Play Store, ada Google Maps, ada YouTube. Nah, kita misalkan ingin sesuatu aplikasi seperti ini kan belum terinstal di Waze. Kita tinggal diambil aja di aplikasinya di Play Store Waze, tinggal kita download. Bentar ya. Seperti ini, kita download. Dan ini pemasangan rapi. Ya, ada panelnya juga cukupnya, dan monitor yang lamanya kita cabut. Tapi di head unitnya kita seperti original, seperti biasa. Oke, sekian guys, terima kasih, selamat sore, thank you.